mudah banget untuk merawat bunga ini. Ini juga ada jenis bunga apa ini nanti di tanah ini juga udah hidup. Ini dia makan air biar segar, siram dengan daun-daunnya. Biasanya saya siram dengan daunnya agar dia lebih segar, tidak kena debu. Seperti itu. Dan kalau kaktus ya itu 10 hari sekali. Dan bunga jenis ini juga perawatannya sangat mudah. Dia akan disiram sampai ngocor airnya, nggak apa-apa. Kalau yang lainnya normal biasa ya Bun, dijaga agar nggak kering aja. Dan untuk media tanamnya 4 bulan sekali diganti dengan dikuasi micin biar tumbuh lebat. Lihat ada tetesan air di bunga gantung. Ini benar-benar kita harus tahu di bunga apa aja yang siramnya harus sampai basah. Karena media tanam itu kering seperti bunga gantung ini, dia makan air. Saya sampai ngocor nyiramnya seperti itu. Setiap pagi dan sore saya siram. Atau minimal sehari sekali, tapi kalau bisa dua kali juga nggak apa-apa. Jadi dia akan tumbuh lebat tanpa kekurangan air dan jauh lebih hijau dibandingkan yang tidak disiram dengan banyak air. Ada bunga yang tahan air dan tidak. Itulah perawatan bunga memerlukan pengetahuan kita. Sama-sama belajar ya, Mom. Ada jenis bunga apa ini nanti di tanah ini juga udah hidup. Ini dia makan air biar segar, siram dengan daun-daunnya. Biasanya saya siram dengan daunnya agar dia lebih segar, tidak kena debu. Seperti itu. Dan kalau kaktus ya itu 10 hari sekali. Dan bunga jenis ini juga perawatannya sangat mudah. Dia akan disiram sampai ngocor airnya, nggak apa-apa. Normal biasa ya Bun, dijaga agar nggak kering aja. Dan untuk media tanamnya 4 bulan sekali diganti dengan dikuasi micin biar tumbuh lebat. Ini jenisnya sirih gading, udah hidup disiramnya sampai ngocor. Sirih gading putih ya, atau namanya nanti dicek. Ini ada bunga gantung sirih gading hijau ya. Cantik banget ya. Terus ini ada ini juga sama ngocor, dikelompokkan yang tahan air. Ini, ya. Ini silver dan ini sikribo, benar-benar dia harus karena media tanamnya ringan ya, benar-benar makan air. Kalau enggak perbedaan antara di taman sini di teras rumah sama di teras taman saya sana beda banget. Yang ini lebih subur karena saya menyiramnya dengan banyak air. Ini yang bawah, kalau krokot tidak terlalu banyak air, maka saya tidak siram, dia tetesan dari atas.
sensor ya bawah, nanti dicari nama bunganya apa. Seperti ini. Dan ini kalau sudah gondrong itu harus dipotong biar dia bersih bagus tidak tua. Perawatan bunga ini sampai seperti ini, biar sampai muncul. Ini mudah banget untuk merawat bunga.